duluan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ustaz. Hati-hati, Ustaz. Pasatpam. Membeli kopiah. Cakep. Kalau tangan gatel, pasti bakal dikasih hadiah. Paling banter Pak Ade disuruh benerin kompor. Kalau enggak manggul tabung gas. Itu tangan enggak gatel Pak Ustaz. Melepuh. Ya bukan hadiah ya. Jalan-jalan ke Keramat Vela. Cakep. Pulangnya beli rujak. Cakep. Kalau ngelihat Ustazah Bella. Cakep. Bibirnya kayak belokan puncak. Iya. Ustaz. Cakep. Pak Ade benjol Pak Ade. Kayaknya serius banget nih ngobrolinnya. Iya, Ustazah. Udah lama nunggunya? Baru. Alhamdulillah. Bener kan gatel. Iya. Gigit nyamuk. Panu. Nah, kebetulan nih Pak Ade, kalau di kota, saya biasa pakai 2-3 HP. Tapi, agak mubazir sih, soalnya yang dipakai cuma satu. Boleh Pak Ade pilih aja nih? Buat Pak Ade aja salah satu. Mubazir ya? Ada punya kembaran nggak tiga aja? Enggak dong. Ya, siapa tuh yang gua mubazir? Bisa aja. Ini yang bisa pakai. Mohon maaf, Ustazah ya. Saya mah nggak pernah milih. Nggak enak saya orangnya. Ya, biasanya sih langsung dua-duanya. Wah, deh. Ya. Oh, iya, Ustazah. Yang ini. Kasih hati, minta ampela. Kang bubur kali. Iya. Salah satu aja, Pak De. Yang ini aja, deh. Mohon maaf, Ustazah ya. Ini kan handphone baru. Bisa nggak? Biar... ada memorinya, masukin nomor telepon Ustazah. Bisa. Iya, biar dus Pak Ade. Modus. Maaf Ustazah. Aduh Pak Ade. Ya Allah, saya jadi bingung nih. Ustazah Nurul atau Ustazah Bella ya? Ustazah Nurul, Ustazah Bella. Ulala. Ya, rusak deh. Ya, Pak Ade. Pakai dipukul-pukul rusak deh tuh. Dad, kamu mau kemana? Kok rapi-rapi begitu? Aku mau wudu dulu. Lah, emang sekarang sholat apa? Malam? Subuh? Siapa yang mau sholat, Kal? Nih, denger ya. Kalau kita mau tidur, kita harus wudu dulu. Itu sunah Nabi. Biar kita selalu di keadaan suci walaupun kita tidur. Betul tidak, Sobri? Betul. Bagus juga ya. Yaudah, aku ikut deh. Ya, iya. Itu siapa ya, Dok? Warga yang mau sholat kali. Itu kan sendal milik Kuranda. Stop. Mau kemana? Saya mau pamit pulang, Pak. Oh, mau pulang? Iya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ya, hati-hati di jalan ya. Edo. Mau kemana? Itu warga yang mau sendal. Udah jangan pakai bohong, jangan pakai banyak dusta. Cuma begitu. Beneran. Pak Satpam. Iya. Lihat di belakangnya, ada apa? Apa yang di belakangnya? Sebelah santriwati. Iya. Jadi itu tadi maling? Iya. Ngomong dong. Assalamualaikum. Loh kok lampunya mati pintunya kebuka sih? Ulala. Ulala. Haikal mana nih? Astagfirullahalazim. Berarti kalau dia kabur lagi, ini udah yang ke... Enggak deh, udah ke yang 10 kalinya dia kabur.
Dari Sobri nih. Coba tanyain deh. Sobri. 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 Bastard! Sobri ini Ustadz Musa. Lagian Ustadz tuh bukan monster. Terus siapa Ustadz? Bapaknya monster. Oh. Haikal mana Haikal, ha? Haikal lagi main bola, Ustadz. Hah? Main bola? Malam-malam begini, di mana? Di mimpi saya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Haikal sama Dodot nggak? Soalnya tadi saya cek di kamarnya nggak ada. Tadi sepertinya nggak ada ya, Ustadz. Iya. Tuh, kemana kita juga kayak Ali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Sergiti? Itu barusan si Haikal sama si Dodot lari keluar pondok. Dia kata mah mau ngejar maling sendal. Astagfirullahaladzim. Yaudah kalau gitu. Kenapa balik lagi? Ustadz Ridwan sama Pak Ustadz Muhtar kok gak ikutan ngejar? Begini Ustadz, bagaimana kalau yang mengejar Haikal dan Dodot, Ustadz Musa aja dengan Pak Satpam? Ulala, kenapa begitu? Kita ini kan selalu kompak dalam setiap waktu dan setiap saat. Makan sama-sama, sholat sama-sama, termasuk ngejar Haikal sama Dodot juga harusnya sama-sama. Ustadz, mohon maaf ya Ustadz. Kalau kita semua mengejar Haikal dan Dodot, maka siapa yang akan menjaga pesantren Kunanta? Betul sekali. Alangkah baiknya Ustadz Musa dan Pak Satpam saja yang mencari Haikal dan Dodot. Ya sudah kalau begitu, manggul barang isinya coklat. Yuk kita berangkat. Berangkat mana Ustadz? Nguras empang. Wah. Kita dapat mujair, telan, lep. Lolodian saya. Ngeselin banget. Duluan Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Ustadz Musa. Hati-hati Ustadz, Pak Satpam. Lagi capek Dot. Ya 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 bentar loh. Kal itu apanya kal? Kok mencurigakan? Mata kamu udah minus ya Dot. Udah minus. Ini apa? Karung. Ini apa? Pohon pisang. Terdengar ada kayak hantu.